Ya, akhirnya saya sampai di spot Ampala kan. Nih di belakang saya ini spot Ampala yang sekarang kita pancingin. Perahu kita ikut aja dulu. Saya tadi harus memutar jalan ya sekitar 5 kiloan. Soalnya ini eceng. Daerah yang biasa saya lurus itu pelecing ya, saya harus muter dulu sekitar 4-5 kilo lah baru nyampe sini. Kalau dilurusin cuman 10 menit 5 menit doang, cuman ketutup eceng sekitar 100 meter. Perahu kayak gini nggak bisa nimbus eceng sejauh itu. Di sini lagi musim hampala kan, soalnya air surut. Nah, itu musim hampala, sangat sayang banget kita lewatkan. Nah, seperti biasa kita pakai spoon lagi aja kawan, soalnya lagi gacor banget pakai spoon lagi ya. Kita mau ngomset hampala hari ini, ketin dulu perahu kita baru kita mancing. Ini jam 9 kawan, udah panas banget. Ini amunisi kita hari ini kawan, wah banyak banget amunisi kita. Enggak kayak sebelumnya cuman satu, ini udah banyak. Ada yang dikasih sama angler lain yaitu Kosinse sama Hen Kaningaza. Ini dikasih sama orang semua. Kalau ini, wah ini jagoan ini. Gimana nanti kita coba. Ini disimpan dulu. Kita coba dulu pakai yang luar lain. Kayaknya ya mana aja lah. Kayaknya cukup buat ya kalau nyajen banyak persediaan kita. Nah, ya ini aja nih yang single hook, takutnya banyak sangkutan di bawah ya. Nih Rilo memakai Mitchell 310, Yoran memakai UL Shakespeare Requit 1/4 lip, benang Berkeley X4 Micro Bright 6 lip, leader ini 15 lip vanish dari Berkeley. Langsung kita mancing. Lempar langsung strike, kayaknya lagi banyak banget ya. Kita masukin ke ini, ke orang. Saya udah bawa ke orang juga buat udah taruh dulu sih. Langsung baru cari di sini. Yang kedua gitu ya, ini agak gede dari yang strike pertama tadi kan. Ini baru dua kali lempar, dua kali ikan.
Bener. Ini ada 1 kilo. Kita timbang aja, teman-teman. Berapa berat dan panjangnya? Saya enggak paham nih. Sekitar 45 cm. Kita timbang aja, teman-teman. 45 cm. Bukan 43 cm. Sorry. 9,3. Dikit lagi sekilo. Nih masuk ke sini tuh ya. Ini strike kita yang ketiga berarti. Lanjut, teman-teman. Gede dari strek yang barusan, teman-teman. Ini setengah kiloan lah ya. 35 cm. Mantap, strek ke-6 nih. Kita cukupkan dulu sampai di sini casting hampalanya pakai spoon. Soalnya udah panas banget nih, teman-teman. Dapat 6 ekor kayaknya. Ya udah, langsung aja kita rilis ikannya, teman-teman. Ya, jadi kita bawa, teman-teman, yang beratnya 9 lebih ya tadi. Kita jadikan lauk aja. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video ini. Sampai ketemu di video berikutnya di mancing toman atau mancing hampla lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.